Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku sekalian? Tapi pun mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu. Jumpa lagi dengan saya di Ferry Wahyudi Channel. Teman-teman, setelah selesai dengan program Guru Penggerak dan kita sudah mengikutinya dan lulus di Guru Penggerak Angkatan 4, maka kita akan coba lagi dan berusaha kembali untuk ikut mendaftar pengajar praktek ya, atau PP. Kita akan coba bagaimana prosedurnya. Kita akan coba masuk ke SIM PKB kita dulu. Ya, SIM PKB, kemudian masuk ke sini. Kemudian masuk ke guru penggerak. Kita klik. Nah, teman-teman, ini artinya kita sudah masuk ke lingkaran atau ruang ya, beranda di guru penggerak kita. Ini kalau sudah selesai. Ini tahapan waktu kita ikut calon guru penggerak ya, angkatan 4. Ini bukti kita lolosnya. Kemudian ini bukti kita lulus di angkatan 4. Kalau kita klik ini, kita dapat unduh sertifikatnya. Ini modul-modul yang kita ikuti kemarin. Sekarang kita akan coba masuk ke sini, teman-teman. Kita daftar ya. Mudah-mudahan kita bisa lulus dan sama-sama terus belajar berarti dengan teman-teman guru penggerak. Jadi ini gantian setelah kita selesai di program pendidikan guru penggerak sebagai CGP, kita lulus sebagai guru penggerak, maka otomatis di beranda SIM PKB kita akan muncul program guru penggerak angkatan 9. Kemudian kita akan diarahkan untuk mendaftar ya sebagai PP. Kita dapat melihat ini, kita coba klik ya daftar sekarang. Ini teman-teman langsung keluar seperti ini. Otomatis langsung ya. Jadi tidak bisa kita inikan lagi calon pengajar praktik angkatan 9. Ini kalau kita klik, ya kita coba klik daftar. Nah, teman-teman, kita akan diarahkan seperti ini. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran pengajar praktik guru penggerak. Anda memiliki waktu hingga 10 Januari 2023 sampai pukul 23.259 WIB untuk menyelesaikan tahap 1. Setelah Anda menyelesaikan semua tugas, Anda dapat mengirim aplikasi Anda untuk diproses dan dinilai tim seleksi guru penggerak. Nih. Ya. Silakan lengkapi ajukan data CV, dokumen penting dan esai di bawah paling lambat tanggal 10 Januari 2023 pukul 23.259 WIB. Yang dipenuhi ini teman-teman kurikulum ini kita unduh dulu bisa, ini kita unduh unduh berkasnya. Nah, ini kita simpan. Kalau kita buka di unduh berkas tuh isinya ini teman-teman, izin atasan, fakta integritas. Nah, kemudian ada seperti ini juga. Ada rencana pelaksanaan pembelajaran pelatihan. Ya, ada izin atasan, fakta integritas. Kemudian kita akan coba dokumen pentingnya teman-teman. Ini kan ada tiga nih, ada tiga isian. Ada kurikulum PT, dokumen penting, esai. Kita coba cek isi kurikulum PT. Kurikulum PT kita. Nah, kurikulum PT ini bisa kita isi teman-teman. Ini isian ini. Nah, ini bisa ini. Isian ini diisi ya dengan pengalaman mengajar. Misalnya kita tambah
institusi di mana kita pernah mengajar, jabatannya apa, tahun dan sebagainya, deskripsinya. Nah, terus seperti itu. Kemudian ada ubah profil, dilengkapi juga bisa. Pangkat golongan sekarang seperti itu. KTP juga dilengkapi boleh. Alamat, jurusan dan lain sebagainya. Ini kalau disimpan. Nah, ini dia minta dilengkapi, teman-teman. Jadi dilengkapi ini, kemudian dokumen pentingnya dilengkapi. Kita lihat ya, isian kurikulum PT ini isiannya ini. Pengalaman menjadi pemimpin. Apa yang pernah dilakukan, teman-teman? Kemudian sukarelawan, memberikan coaching. Apa pernah? Ini juga bisa pendampingan, trainer dan lain sebagainya. Terus ya, itu terkait dengan kurikulum vitae. Ini dilengkapi. Ini punya pengaruh yang luar biasa. Kemudian isi dokumen penting. Nah, ini teman-teman, ada pas foto, ada KTP, ijazah terakhir, fakta integritas, surat izin atasan. Kita sudah punya ini nih. Lampiran dokumen STTPL guru penggerak. Nah, ini sudah ada di checklist. Terang mengajar. Nah, ini nanti ini kita klik, teman-teman. Ini kita klik di unggah. Kita coba klik yang ini dulu ya. Misal kita klik ini. Fakta integritas kita unggah. Nih. Berkasnya ini 1,5 KB, 20 KB sampai 1,5, jadi lumayan ini. Kita klik ini, teman-teman. Nanti diarahkan ke berkas kita. Misalnya kita sudah punya ya. Apa tadi? Tentang misalnya apa? Fakta integritas. Kita klik ini. Nah, yang sudah ada di materai. Jadi fakta integritasnya pakai materai dia. Kemudian kita klik simpan. Nah, teman-teman, sudah diunggah. Ini artinya sudah diunggah kalau ubah. Kita lihat misalnya surat izin atasan. Kita coba, teman-teman. Kita cari lagi surat izin atasan. Surat izin atasan. Ini sudah kita buat, ditandatangani atasan. Simpan. Nah, ini sudah semua. Ini berarti sudah, teman-teman. Yang ini, yang seperti ini berarti sudah. Tinggal unggah yang belum saja. Jadi tinggal dilanjutkan oleh teman-teman seperti apa. Oke, baik. Sekarang kita lihat esainya. Esai, kita isi esai. Nah, isi esai ini seperti ini dia, teman-teman. Apa yang melatar bagi Anda memilih menjadi seorang pengajar praktek? Ini kalau kita klik, nah ini diisi 525 karakter. Nah, kemudian ini diisi. Setelah diisi, disimpan. Seterusnya seperti itu. Dan harus diisi full. Jadi penuh ya. Diisi, ini jangan sampai ada yang kosong. Semua ini. Nih. Ini diisi lengkap sebelum tanggal 10 Januari 2023 pukul 23.259 WIB. Oke, teman-teman ya. Itu. Jadi ada 3 poin penting yang harus kita lengkapi, kurikulum vitae, kemudian dokumen penting, tadi sudah ada contohnya. Dokumen KTP dan sebagainya, ijazah, kemudian juga esai isiannya. Ada 3 ini kita harus selesaikan sebelum ini.
10 Januari 2023 pukul 23.259 WIB. Oke teman-teman, sukses selalu dan tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa sukses dan lulus bersama. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.